Harga gacor akhirnya naik melambung. Ikut naik ya. Orang akan semangat breeding lagi. Breeding ya, betul Pak. Akan semangat beternak lagi karena hasil ternakannya kan ada harganya gitu. Arena 24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saat ini saya bertemu sama Pak Dwi. Nah, inilah salah satu tokoh yang di belakang layar yang selalu on untuk dunia perburungan nasional. Dan ini adalah tokoh yang patut kita belajar dari beliau ini, yang harus kita panuti. Dan ini seluruh Indonesia kenal lah kalau dengan Pak Dwi ini. Pak, gimana Pak? Baik. Kegiatan sekarang apa Pak? Gimana? Kegiatan sekarang apa Pak? Sekarang ini kan ya lagi lomba. Lomba. SMFit Gagak Cakti ini toh. Yang lain Pak, selain ini misalkan ada penggalan atau lomba-lomba yang lain atau agenda-agenda yang lain misalkan ya. Di sekarang ini kan Pak, Bapak kan di PBI juga. Ya, gitu. Agendanya yang di PBI itu kan di Bojonegoro. Pak Bojonegoro. Bapak Ngoda itu kan mau menjalankan lomba bulan Mei ya. Mei, habis lebaran. Awal Mei. Oh. Nah, sama ini Pak, kan sekarang kan yang khusus yang di PSMM ini kan komunitas khusus yang kelihatan itu kan untuk burungnya murah ya Pak. Iya. Nah, kalau untuk burung lain, misalkan di sini kan selain burung yang vektor-vektor kan ada kacer Pak, ya. Kemudian ada jaijo atau yang lainnya. Nah, untuk burung lain ini ada itu nggak Pak? Maksudnya keinginan dari Bapak ini sebagai penggalak untuk dunia burung, untuk lombain, untuk misalkan atau menciptakan seperti SMM ini loh maksudnya Pak? Ya. Yang lomba yang fair play untuk burung lain. Kita semua itu kan di latar belakangnya hobi loh. Pemain lah, pemain menjalankan hobi. Ya, kalau itu hobinya itu bagus, hobinya itu maksudnya terarah untuk mencari apa ya, utama kan mencari persaudaraan toh. Oh iya. Samping menjalankan hobi, mencari persaudaraan, akhirnya kan juga timbul suatu angan-angan, ini ikut komunitas murai, ikut komunitas kacer. Nah, kebetulan kemarin kan saya lihat beberapa tahun ini kan kacer menurun sekali toh. Nah, ya itu dia Pak, makanya Pak. Dimana-mana kacer kok, apa ya, kelasnya bawah terus itu loh. Iya. 350, 3 ini, 3 kelas-kelas bawah lah. Kelas bawah Pak, akar rumput semua Pak. Akar rumput, ya makanya ini kan saya punya keinginan cita-cita sama teman-teman, merangkul teman-teman untuk membuat breed kacer supaya naik lagi. Oh, khusus kacer Pak? Iya, kacer. Kita kan komunitas. Komunitas itu kan harus satu toh, satu apa ya, satu item dulu gitu loh. Oh iya. Kalau nanti banyak item akhirnya kan ya EO kan ya. Iya, iya. Ya betul. Oke. Jadi saat ini lagi ini ya Pak, lagi mau menggalang atau mengumpulkan teman-teman ya Pak, penghobi ya. Khususnya kacer yang bisa jadi satu naungan yang di situ nanti ya mudah-mudahan insya Allah bisa juga untuk seperti SMM dengan sistem SMM dengan grade yang lumayan ya Pak. Ya, ya. Intinya kan dengan kita menaikkan grade kacer otomatis manfaat banyak. Manfaat banyak satu, harga kacer akhirnya naik melambung. Ikut naik ya. Orang akan semangat breeding lagi. Breeding ya betul Pak. Akan semangat beternak lagi karena hasil ternakannya kan ada harganya gitu. Betul Pak. Nah, itu kan termasuk program juga pelestarian. Iya, salah satu betul Pak, betul. Samping nilai ekonomi juga ada nilai pelestariannya itu. Oh, iya. Untuk kedepannya kan kacer akhir banyak. Dan akhirnya nanti mungkin ada kacering, akhirnya kan seperti itu. Nanti kalau udah banyak peternak kan pasti pakai ring. Kacering ya. Betul. Tapi respon dari teman-teman yang sampai dengan saya itu yang membuat di dalam satu wadah itu gimana Pak? Ini respon teman-teman ya baiklah. Kita kemarin sudah cocok launching pertama di Jogja itu kan KMN itu kan? Oh KMN, namanya KMN teman-teman ya, KMN. Namanya KMN itu namanya kalau nggak salah Kacer Mania Nusantara ya Pak? Iya. Betul ya Pak? Mania Nusantara. Kacer Mania ya. Nusantara. Nah, ini teman-teman bisa diperhatikan bahwa nanti ini Pak Dwi sedang membentuk sebuah komunitas khusus kacer namanya Kacer Mania Nusantara. Jadi bagi teman-teman yang kacer, ayo kita bergabung di sini yang nanti kita langsung koordinasi dengan Pak Dwi yang sebagai sampai saat ini masih jadi koordinator ya Pak. Kita di KMN ini semuanya jadi apa ya?
strata sama, duduk sama tinggi. Jadi nggak ada kata atas dan bawah. Bawah, oh iya. Semua saling memiliki. Diharapkan semua saling peduli. Jadi betul, betul. Akhirnya mungkin harapannya kita kan bisa kompak, bisa solid, nggak ada perbedaan, perbedaan gitu. Dan misi kita kan dari kita untuk kita juga sendiri gitu loh. Barangkali kita pas event lomba lah, makanya di lomba kemarin kan daftar pemilik kan ya komunitas, alamat kan juga komunitas, komunitas. Biar saling memiliki. Oh, jadi tidak, walaupun nama burungnya beda sendiri-sendiri, tapi ya, namanya kita kan berusaha untuk menyelitkan dulu lah, menyamakan visi-misi dulu gitu. Oh iya iya iya. Kalau mungkin nanti visi-misi sudah ketemu gimana-gimana ya, silakan ide masing-masing disampaikan, yang penting kan nanti musyawarah mufakat. Sampai saat ini seluruh Indonesia sudah kerangkul Pak? Sudah, mulai dari Riau, Lampung, anggotanya kemarin ya, Jakarta, Bekasi, Solo, Semarang, Jawa Tengah, sampai Surabaya, Malang, Kediri, Trenggalek, sudah ada nasional. Sudah ada nasional. Tetap mengedepankan konsep G24 Pak? Kalau konsep kita belum ada untuk arah itu. Kita hanya ikut satu ya, mensukseskan gelaran lomba di mana gitu loh. Oh, jadi sekarang untuk event itu masih nempel di event-event ya, lain ya Pak? Kita nggak bentuk suatu penjurian sendiri. Lomba sendiri ya, enggak? Betul. Oh, jadi masih nempel di event-event ya, tertentu kita, ya Pak? Salah satunya kan misi kita kan juga membantu teman kita yang mengadakan event, kalau event nasional kan. Oh iya, 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 iya. Silaturahmi kita ada gitu loh. Oh gitu, berarti kalau sekarang berjalan, trofi itu dari komunitas Pak? Trofi dari panitia. Kita dari panitia? Kan, kita kan dalam arti daftar juga di panitia itu, daftar pertama. Iya. Oke, berarti semua memang hanya menempel nama sama nempel komunitasnya sama di harga tiket. Harga tiket. Kita kan minta harga request. Tiket 500 atau 1 juta gitu loh. Oh, iya. Oke. Jadi sekarang sudah berapa kali Pak untuk di apa launchingnya? Launchingnya gelaran. Baru sekali kemarin di Jogja ini kemarin. Ini PBI ya, di PBI. Ya, dua sesi. Dua sesi. Dua kelas. Tiket 1.100 sama 550. Itu yang 60 ya Pak? G24. G24. Iya. Karena kalau G24 tiket besar itu kan bisa terlihat gitu loh. Bisa dinikmati semuanya. Nikmatin gitu ya Pak. Kalau nanti G60 ya bisa, cuma kan komunitas kita kan baru muncul kan, pesertanya kan, anggotanya kan masih belum terlalu banyak. Sampai saat ini jumlah anggota yang masuk? Jumlah anggota kemarin sampai saat ini, bentar saya tak lihat, ada grupnya. Perkiraan ya mungkin ada 50 sudah Pak? Belum lah. Belum ada. Tapi minimal kuota 24 sudah masuk ya Pak? Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Kalimantan ada. Jadi sampai dengan saat ini untuk KMN sudah terbentuk, sudah terdapat 30 anggota yang fix ya Pak. Ya. Dan ini pun akan terus bertambah terus ya. Karena dari informasi dari ini banyak teman-teman yang respon terhadap bentukan komunitasnya yang Pak Dwi koordinir ini. Jadi teman-teman yang mungkin belum bergabung, pecinta kacer khususnya, silakan ikut bergabung di sini, kita bersaling silaturahmi ya, untuk persaudaraan yang penting. Jadi tidak ada ambisi masing-masing, kita hanya persaudaraan, gimana kita menyalurkan hobi khususnya di burung kacer ya Pak. Hitam putih ya Pak, gitu Pak. Ada pesan-pesan nggak Pak, mungkin dari buat teman-teman kacer yang itu Pak? Kita hanya ada satu pesan saja untuk pemain yang penghobi hitam putih. Jangan putus asa untuk merawat hitam putih, karena hitam putih ini kita akan sudah mulai dorong untuk kembali ke trah yang seperti dulu lagi, bisa strata dengan burung murai. Ya, mohon doa dan dukungannya. Apabila nanti kami datang di lokasi manapun, mohon support dan dukungannya. Dan selalu untuk menjaga tali persaudaraan dan silaturahmi yang utama.
Itu aja, Mas. Nah, baik. Ini teman-teman pesan dari Pak Dwi. Jangan kendor, jangan berkecil hati yang sekarang punya kacer. Kita akan persamakan nanti, mungkin stratanya akan sama, akan naik seperti burung murai ya, Pak. Iya, betul. Baik, Pak, kalau gitu terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih atas waktunya, Pak. Salam sukses, Pak. Semoga KMN terus seperti ini, Pak. Amin. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ini, Pak.